Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syahroni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur yang insyaallah akan mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Semoga teman-teman yang setia mendukung channel ini juga dimudahkan untuk meraih 100 juta per bulannya. Amin. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada semua teman-teman yang telah mendukung channel ini, mendukung dengan memberikan like-nya, komen-nya, subscribe-nya, maupun men-sharekan video-video dari channel ini. Semoga apapun yang teman-teman berikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Baik teman-teman semua yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing untuk unboxing atau buka produk review, atau istilahnya apa itu, produk yang luar biasa, yaitu produk pertanian yang sangat dahsyat, yang sangat masih baru ya, relatif masih baru di NASA, yaitu produk ini, Free Top. Ini ada dua kemasan ya, jadi tersedia dalam dua kemasan, ada yang ini 100 gram, yang ini 1 kilogram. Jadi ini 1, ini 10 ya. Jadi, maksudnya ini 1 kilogram, ini 100 gram, maksudnya gitu teman-teman ya. Ini satu bagian, yang ini jadi 10. Kemudian kita, ini tampilannya sama ya, cuman ini versi besar, ini versi kecilnya aja. Saya baca yang ini biar lebih ringan ya. Ini special fruit nutrition, yaitu kuantitas, kualitas dan kelestarian. Ini tulisannya best choice ya. Jadi ini logonya NASA. Ini kualitas, kuantitas dan kelestarian. Ini adalah apa? Produknya NASA, ciri khasnya produknya NASA itu mengandung kualitas, kuantitas dan kelestarian, teman-teman ya. Free Top merangsang dan memperbanyak pembuahan dan pembungaan. Jadi utamanya untuk tanaman yang pembuahan di dalam masa pembuahan dan pembungaan ya. Super Ion Fertilizer Biodegradable. Jadi ini bentuknya sudah Super Ion ya teman-teman, sudah teruji dan ini asli produk Indonesia. Ini tulisannya di sebelah sini Free Nutrition, kemudian di sini ada Free Top, sini tulisannya Free Top juga. Yang di sini ada kode produksi, ada expiry date juga, ada logonya NASA di sini. Kemudian di belakang ada cara penggunaan ya. Yang utama disemprotkan ke daun tanaman, jika tidak memungkinkan bisa disiram di sekitar pangkal, batang atau lahan. Jadi yang utama pupuk ini nanti aplikasinya untuk disemprotkan ke daun tanamannya ya. Pemupukan bisa dilakukan 1-2 minggu sekali untuk tanaman semujim. Pemusukan dilakukan 2-4 minggu sekali untuk tanaman buah dalam pot, tabula pot ya. Kemudian pemupukan dilakukan 2-3 bulan sekali untuk tanaman buah di lahan. Jadi tanaman buah di kebun atau di sawah mungkin 2-3 bulan sekali. Kemudian pemupukan dilakukan 3-6 bulan sekali untuk tanaman perkebunan, misalnya untuk kebun sawit dan lain-lain ya. Lebih optimal bisa dicampur dengan PPT hormonik ya, atau Green Star. Jadi dicampur Green Star atau PPT hormonik itu lebih bagus hasilnya. Kemudian lebih optimal pada musim kemarau, pohon disiram air 2-4 kali, interval 1 minggu sekali semenjak 1 minggu setelah aplikasi. Kemudian pupuk makro NPK bisa dikurangi kurang lebih 50% sesuai kondisi lahan dan tanaman. Jadi konsultasi dengan BPL setempat bagaimana pengurangannya nanti ya. Lebih optimal jika pupuk makro tidak dikurangi, akan lebih bagus lagi kalau tidak dikurangi, pakai dosis yang biasanya teman-teman. Kemudian catatan, Free Top dapat diaplikasi bersama dengan jenis pestisida kecuali yang bersifat alkalis. Jadi semua jenis pestisida bisa kecuali pestisida yang bersifat alkalis. Waktu aplikasi sebaiknya dilakukan pada waktu pagi atau sore hari, jangan pas di siang tengah hari ya, jangan tengah malam juga teman-teman ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, semprotkan Free Top secara merata di atas dan di bawah permukaan laut, permukaan daun. Jadi misalnya permukaan daunnya seperti ini bawah daun, ini semprot, ini di atasnya juga disemprot teman-teman.
secara merata. Satu sendok makan kurang lebih 7,5 gram. Jadi untuk dosis penggunaan per liter air itu menggunakan 1-3 gram, teman-teman. Kalau tangki Anda isinya 10 liter, jadi isinya 10-30 gram produk ini ya. Kemudian per hektar 3,6 gram ada kandungan unsur, nanti ada di sini ya, lebih lengkap dibaca sendiri ya. Kemudian diproduksi oleh PT Inmira Yogyakarta Indonesia, distributor tunggal PT Nasional Natural Nusantara Yogyakarta. Ada juga perizinan perdagangannya, nanti silakan dibaca sendiri, saya tidak bantu baca ya. Ini ada brosur deskripsinya. Freetop adalah pupuk yang dibuat dari garam-garam mineral terbaik yang berisi unsur hara mikro dan makro. Freetop dapat diaplikasikan dengan cara dispray ke daun untuk menambah nutrisi berbagai jenis tanaman. Aplikasi Freetop sebaiknya dilakukan pada saat pagi atau sore hari saat stomata daun membuka. Jadi ketika stomata membuka, lakukan aplikasi produk ini ya. Berfungsi untuk menyediakan nutrisi tanaman yang siap serap melalui daun sehingga meningkatkan pertumbuhan tanaman. Freetop juga dilengkapi dengan unsur hara yang lengkap dan mampu menjadikan buah dan bunga yang tanaman tidak mudah rontok ya. Bentuknya serbuk, nanti gambarnya silakan dicek di sini ya teman-teman. Ini ada juga brosur, nanti saya pasang di sebelah sini supaya lebih lengkap. Sama dengan yang sudah saya bacakan sebelumnya tadi ya teman-teman, kita langsung buka aja biar teman-teman tahu bentuk fisiknya seperti apa, biar nggak penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Di sini kosong teman-teman, nggak ada apa-apanya ya. Ada kemasannya aluminium foil. Seperti ini keren banget ya. Kayak makanan ringan sih. Ini bumbu balado. Dilukai di sini ya teman-teman, biar kelihatan bentuknya seperti apa. Saya tuangkan di sini ya. Seperti ini teman-teman, jadi teksturnya lembut, agak ada kasar-kasarnya, tapi ini mudah larut kok di air ya, jadi tidak menyebabkan endapan di dalam tangki yang buat teman-teman nyemprot biasanya ya. Jadi ini langsung mudah larut dengan air, jadi silakan segera dipakai, dibuktikan sendiri ya. Teman-teman yang memang fokus di tanaman buah dan tanaman yang tanamannya sedang mengalami berbunga ya, silakan pakai yang produk Freetop ini agar merangsang dan memperbanyak pembuahan dan pembungaan. Jadi buahnya bisa lebih banyak, bunganya bisa lebih banyak, tidak rontok lagi. Kan biasanya tanaman buah cenderung rontok ketika masih berbunga, dan ada juga yang mungkin rontok ketika sudah menjadi buah setengah matang atau buah pentil atau buah setengah buah atau mungkin hampir matang, itu rontok dengan sendirinya. Saya juga pernah mengalami, dulu juga pernah bertanam lombok ya teman-teman, ketika bunganya banyak yang rontok itu sedih banget terus terang aja ya. Kemudian juga ketika buahnya sudah kecil-kecil segini itu kan, kemudian kalau jatuh-jatuh banyak itu kan sedih banget ya. Jadi dengan pakai produk ini insya Allah merangsang dan memperbanyak pembuahan dan pembungaan, tidak akan rontok lagi. Semoga saja bisa sukses pertaniannya. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan klik tombol suka di bawah. Kalau teman-teman ingin video ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, silahkan share juga di media sosial teman-teman yang lainnya ya. Kemudian kalau teman-teman punya testimoni tentang produk ini atau produk nasional lainnya, juga silakan juga tulis di komentar biar menjadi dasar teman-teman yang lainnya untuk mengambil keputusan segera memakai produk pertanian NASA. Kemudian kalau teman-teman punya kritik, saran atau ide buat channel ini, buat kemajuan channel ini, silakan tulis juga di komentar ya, boleh.
Kemudian juga pastikan teman-teman sudah subscribe channel saya ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang diupload berikutnya dalam channel ini dan tidak ketinggalan giveaway yang saya adakan di channel ini, teman-teman. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.